Halo, selamat malam. Selamat malam, Levi. Apa kabar hari ini? Baik, aku baik banget. Kakak gimana? Hai. Aku telat gak, Lev? Enggak kok. Aman-aman. Hari ini ngapain aja? Tadi aku sempet ke supermarket, widih, buat beli skincare. Aku mau persiapan guys, buat besok harus cantik, widih. Iya, makasih ya. Semoga besok graduation aku lancar, amin. Amin. How's your day? Hari ini aku happy-happy aja sih. Terus ya seperti biasa lah. Masih sekolah, Kak? Enggak. Halo Levi, Levi nggak ngoding? Enggak ah, nanti aja ah, aku ngodingnya. Wih, ada konfeti, terima kasih. Oi Pi, besok graduation beneran? Iya, aku graduation di sekolah. Ih, hari ini ada Aitakata, Morin ulang tahun ya. Lucu banget. Keren deh. Mau masuk SMA ya? Iya, aku mau masuk SMA bentar lagi. Gak sabar deh. Kira-kira di SMA itu belajar apa aja, guys? Spill dong. Makan belum? Udah. Tadi aku habis makan ini guys, jagung jasuke ya namanya, jagung susu keju. SMA aku dulu ada penjurusan, iya. Sekarang tuh kalau nggak salah penjurusannya pas kelas 11 deh. Levi, kamu sapa aku salto 15 kali bener ya, salto 15 kali bener ya. Ih, yang benar. Biasanya belajar apa aja guys kalau di SMA? Makasih Kak Suprisan, kasih hantunya. Kok belajar mencintaimu sih? Iya, aneh. Kamu ada niat masuk SMA atau SMK, Pi? Aku sih maunya SMA ya. Aku pengen masuk IPA sih. Biar kalau IPA tuh lebih fleksibel gak sih buat masuk jurusan kuliah nanti. Ya kan? Jadi aku lebih milih IPA sih nanti. Tadinya tuh aku pengen SMK guys, karena aku kan lebih ke kayak multimedia gitu kan awalnya. Cuma aku mikir-mikir lagi kalau SMK tuh sayang juga ya, maksudnya aku bisa belajar nanti pas kuliah. Jadi ya udah deh aku SMA aja. Terus awalnya aku pengen IPS karena kayaknya lebih santai gitu kan. Terus pas aku lihat kalau IPS tuh jurusannya nanti pas kuliah tuh lebih ya bukan ke arah aku gitu. Makanya aku kan lebih kayak ke robotik. Terus ke apa? Ya yang kayak informatika gitu kan. Terus ya udah aku mau ini deh, mau IPA aja. Tapi aku sebenarnya tuh kalau IPA gitu aku kurang
kurang bisa gitu loh IPA, IPA-nya. Kayak biologi, biologi tuh, oh my god, biologi tuh susah banget. Ya, robotik seru banget. Aku udah belajar robotik dari kelas 4 SD. Jadi dulu awalnya itu aku ada eskul robotik. Terus aku jadi tertarik. Makasih Kamil Kastiantunya. Nah, aku dulu jadi tertarik gitu kan. Awalnya tuh aku kalau robotik biasanya aku disuruh bikin kayak mobil-mobilan. Tapi dia modelnya kayak kayak bricks gitu loh. Bisa disusun-susun. Tapi modelnya beda aja. Ada ciri khasnya gitu deh. Terus biasanya tuh kalau abis bikin kerangkanya gitu, kita harus kayak ada kotak gitu. Itu mesinnya guys, bisa buat ngegerakin mobilnya. Jadi nanti bannya bisa gerak sendiri. Terus kita atur mau ke kanan, ke kiri. Ada remote-nya juga. Itu keren banget sih. Aku udah lama banget gak bikin itu. Aku terakhir bikin itu tuh pas SD. Itu pun SD kelas 5. Karena kelas 6-nya itu aku COVID. Jadi di rumah aja. Gitu. Kamu udah bisa bikin baju Iron Man gak? Yih, ntar aku bikin ya, kalau aku bisa. Kalian ada gak sih yang tertarik sama robotik itu? Dulu aku pernah ikut lomba robotik kan. Terus awalnya yang pertama itu kan lombanya tuh ada banyak ya. Kayak macam-macam gitu deh. Terus yang aku ikutin itu yang pertama ada ngerakit. Itu siapa cepat dia kayak harus paling cepat gitu loh. Jadi nyari rekor gitu, siapa yang bisa susun barangnya. Aku kalau gak salah waktu itu udah mau masuk final. Kayaknya udah di final deh. Terus pas di final, kalah. Terus deh gitu, emang pas itu sih aku gak beruntung sih. Terus pas itu aku juga ikut lomba kayak sepak bola gitu, tapi pakai mobil-mobilan, lucu banget kan? Jadi mobil-mobilnya itu ada kayak apanya ya? Kayak ada ininya gitu loh buat nge-push bolanya. Jadi kita bisa sambil oper-oper gitu. Ih, seru banget deh. Terus hampir aja menang. Itu juga berkelompok gitu lombanya. Dua lawan dua kalau gak salah. Iya, terus ada apa? Bentuk lapangan gitu deh. Keren banget. Tapi kecil. Gak gede-gede banget. Di SMA aku juga ada yang bentuk lapangan. Iya, kayak gitu. Mini soccer. Iya. Kayaknya itu deh. Mini soccer gitu. Ih, kangen banget deh masa-masa itu. Kalau kamu ambil IPA ketemu sama fisika dong. Iya ya. Nanti aku bisa ini fisika guys. Tapi fisika SMA itu susah gak sih? Kalau selama ini kan aku belajar ampere meter. Terus juga apalagi ya, yang rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Ya itulah pokoknya ya. Aku udah lupa. Wih, bisa coding? Bisa. Tapi fisika emang susah banget sih.
kayak logika banget gitu. Devi masih suka belajar coding. Aku akhir-akhir ini belum belajar lagi, guys. Aku biasanya web, pakai web. Iya tahu, aku kalau ujian fisika, pusing banget. Tapi lebih pusing biologi sih aku. Tapi iya, maksudnya kalau kalau fisika masih bisa pakai logika kan. Kalau biologi itu kayak udah pasti gitu. Terus aku kemarin ada kayak pelajarannya tentang persilangan gitu, persilangan di hibrid. Kayak gitu-gitu. Oh my god, itu susah banget. Lebih pusing kimia. Oh iya sih kayaknya. Kimia, oh my god. Ya. Kawin silang gitu. Tentang apa? Kalau kayak pisang warna pisang. Pisang besar terus sama yang pisang kecil terus disilang. Berapa persen? Oh my god. Itu susah sih. Tapi MTK love banget sih. MTK tuh sebenarnya susah juga, guys. Aku juga ngerasa susah. Tapi kalau MTK tuh kalau udah bisa seseru itu, kayak nagih banget. MTK mapel jelek. Ih, kamu parah banget. Tapi emang MTK tuh seenak itu loh, guys. Pokoknya kalau cuman yang udah ngerti ya, itu tuh aku kayak udah sih itu udah kayak ngerasa jenius banget. Oh my god. Makasih Kak Ijal kasih hantunya. IPA or MTK? MTK sih lebih seru jam kosong dibanding MTK. Ih, aku malah mendingan MTK karena di sekolah aku kita nggak boleh megang HP. SMA tuh baru boleh bisa pegang HP. Wih, dur, makasih Kak. Kalau MTK pas SMA aku nggak tahu lagi sih. Kayaknya susah banget deh. Kok kamu bisa pap di sekolah? Berarti lagi boleh megang HP. Iya, aku biasanya kalau bisa megang HP biasanya aku nge-tweet kan. Berarti itu lagi emang boleh gitu loh. Emang lagi free. Tapi itu jarang banget. Cuma akhir-akhir ini kan udah sering ya. Karena emang udah enggak ada lagi yang harus di pelajari, guys. Aku udah bentar lagi lulus. Mau ngapain? Emang pelajaran gak ada yang pakai HP ya? Gak ada aku. Paling kalau ada kuis, ada latihan soal, biasanya pakai HP. Gitu. Makasih Kak Mister Sky Bintang. Cendrawasinya. Sedih gak sih lulus? Sedih sih, tapi ada senangnya juga karena aku terasa udah besar ya. Oh my god, aku bentar lagi SMA gitu loh. Tapi sedih juga sih karena aku gak mau pisah guys sama teman-teman aku. Sedih sekali. Kamu berarti udah gak jadi ketos lagi, Lev? Udah lama tahu aku udah lepas jabatan. Aku lepas jabatannya tuh pas kelas 9 semester 1. Kayak sebelum aku masuk JKT deh. Aku udah lepas jabatan. Namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Iya guys, tapi ya kita pasti bisa berteman sampai tua nanti, amin. Iya, biasanya kalau udah kelas 3 sih udah gak aktif OSIS lagi sih biasanya.
Katanya tadi pas sore mau ceritain tentang Gen 12. Iya. Ayo kita cerita tentang Gen 12 ya. Kalian mau gak aku ceritain tentang Gen 12? Makasih Kak Mirza, kasih hantunya. Hormat kepada Ketos. Iya, aku udah bukan Ketos lagi, guys. Oke, mau bahas siapa nih? Hihihi. Boleh, boleh request. Siapa nih? Reji. Reji itu orangnya awal-awal tuh pemalu, guys. Jadi aku pas pertama kali kenal sama dia, dia tuh masih pemalu banget. Terus sekarang kesini-sini tuh jadi udah, dia tuh receh, guys. Dia apa-apa ketawa, terus ketawa dia tuh khas banget, aku suka. Makasih Kak Ferdian, kasih hantunya. Aku suka banget karena Reji tuh orangnya gitu, kayak orangnya tuh lepas. Terus dia itu kayak orangnya suka ngajak aku gitu loh, kayak Levi, ayo kita jajan. Dia seneng banget, guys, jajan. Dia suka banget jajan, oh my god. Kayak dia bener-bener apa ya. Terus kita tuh yang kayak perutnya tuh sama gitu loh. Jadi kalau contohnya aku lapar, pasti dia lapar. Itu udah pasti. Jadi kita tuh kalau makan selalu bareng. Seringnya sih bareng ya, karena emang perut kita sama, sering lapar. Terus terus kita tuh makannya yang kayak yang aku nggak suka biasanya dia makan, yang dia nggak suka aku biasanya makan. Tapi jarang sih, kebanyakan yang aku nggak suka terus dia makan. Biasanya tuh aku kalau makan gitu, kayak contohnya nih makan nasi ayam gitu kan, biasanya tuh ada kayak timunnya gitu. Nah aku biasanya suka ngasih apa, ngasih Reji gitu. Reji kamu mau gak? Aku nggak mau. Ya mau gitu. Jadi bisa saling ini, guys, seru banget deh sama dia. Terus siapa lagi, guys? Ci Erin tuh orangnya tuh kayak seru banget sih. Dia tuh kalau ngomong aku dia kalau ngomong kayak bercanda gitu, aku pasti ketawa. Sama kayak Nachia gitu. Mereka berdua tuh kayak bikin aku ketawa terus, guys, kalau contohnya ketemu. Kayak mereka suka bercanda bareng gitu. Nah, mereka bercanda, aku yang ketawa. Aku yang cuma ketawa doang. Emang Ci Erin tuh kayak lucu banget. Ah, makasih Kak Reza, kasih hantunya. Terus Ci Erin tuh orangnya kayak open gitu loh. Dia kalau kita cerita tuh dia selalu dengerin. Ah, lucu banget. Dia tuh orangnya gitu. Terus saling cerita juga, kita saling curhat kayak gitu. Sering ngobrol bareng. Terus dia kalau cananya mau post foto gitu, Levi yang bagus yang mana ya, suka nanyain aku gitu, kira-kira yang bagus yang mana. Ah, lucu. Siapa lagi nih? Iya, Ci Erin tuh orangnya logatnya benar-benar khas banget. Terus Reji juga. Reji sama Nachia itu kayak benar-benar lucu banget sih. Mereka kan sering suka pakai bahasa Jawa ya. Jadi aku tuh aku nggak ngerti kan. Tapi aku lucu aja kalau mereka ketawa tuh, kalau mereka ngobrol tuh lucu aja gitu loh. Aku suka banget ketawa, padahal itu nggak lucu. Tapi logatnya lucu banget. Oh my god. Terus siapa lagi nih? Cidelin. Cidelin tuh sosok yang kayak dewasa. Oh my god. Dia benar-benar kayak cece gitu loh. Jadi kalau cenanya nih, aku belum makan, terus dia suka nanyain aku, kamu udah makan belum? Terus aku bilang belum. Ih, kamu makan dulu deh. Nih aku bawa ini nih. Dia pasti bawa kayak cemilan-cemilan gitu yang lucu-lucu. Suka banget aku. Makasih Kak Ferdian, kasih hantunya. Aku seneng banget sih. Karena terus kalau cenanya kayak mau show gitu kan ya,
Dia sering bilang ke aku, ayo Levi makan yang manis-manis biar semangat, katanya gitu. Ayo, ayo Levi, katanya gitu kan. Nih aku bawain ini, kamu mau gak? Kamu udah beli makanan manis belum? Kalau belum, nih aku bawa, kayak gitu. Oh, lucu banget, Cidelin. Cidelin perhatian banget sih. Ciarali juga. Ciarali tuh care banget guys sama semuanya. Dia kayak maminya Gen 12 gitu. Kalau Ci Olin kayak papanya kita. Iya. Kayak kayak Ci Olin tuh orangnya kan orangnya kan kayak lebih ke tomboy gitu ya. Tapi kita tuh suka ledekin gitu loh karena dia tomboy. Apalagi Nacia, Nacia suka ledekin guys. Ah, dia mah emang semuanya diledekin. Kalau Ci Olin tuh orangnya juga dewasa, terus juga kayak suka ngasih tahu kita, ngenasehatin kita gitu deh. Trisha juga orangnya dewasa banget sih. Enggak, Gen 12 tuh semuanya kayak dewasa banget sih pemikirannya. Kayak kita juga suka ngobrol bareng kan. Kayak bikin lingkaran gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol bareng. Enggak selalu deep talk sih, suka bercanda juga. Gitu. Terima kasih kawan, kasih hantunya. Kanaila. Ih, Kanaila tuh lucu banget, guys. Dia kan sekarang udah mulai bisa bahasa Indonesia ya. Itu tuh kayak dia lucu banget. Kosakatanya tuh lucu-lucu semua. Kayak kemarin poni bayi, poni bayi. Lucu banget. Terus Kanaila tuh kayak apa ya, dia tuh orangnya lucunya tuh kayak gimana ya, kalau orang tuh biasanya kan kocoknya dipuji gitu kan ya, awal-awal dia gitu kocoknya dipuji, ih Kanaila kamu cantik banget, hehe makasih ya. Kalau sekarang tuh dia udah tengil guys, dia nah iya aku emang kayak gitu, kayak gitu. Iya, aku kan Japanese girl, kata dia gitu. Oh my god. Makasih Kak Reza, kasih hantunya. Iya, gitu. Ih, sama dong kayak kamu, tengil. Ih, emang aku tengil. Kata siapa aku tengil? Cilili. Cilili tuh orangnya yang kayak kalem banget sih. Dia tuh aku malah ngerasa kalau dia tuh lebih muda daripada Trisha sikapnya. Makasih kawan kastil hantunya. Iya, Cilili tuh kalem banget. Kalau Ripka, aku tuh suka ngobrol sama dia. Dia tuh kalau ngobrol sama aku selalu pakai bahasa Sunda. Jadi aku juga kan orangnya yang ngikutin temen ngobrolnya gitu kan, jadi aku biar nyambung gitu loh, makanya aku ngikutin aja gitu. Levi juga kalem kok. Iya, Levi juga kalem. Aku emang kalem sih guys. Siapa lagi nih? Kalana dia tuh orangnya lucu sih. Dia ngejokesnya tuh sebenarnya nggak lucu tapi kayak jadinya lucu karena dia nggak lucu jadinya lucu gitu loh, ngerti kan? Kalau Kimi ngeselin sih, dia kayak tengil gitu loh guys. nggak selalu kayak gitu, dia kadang lucu juga sih, lucu banget malah. Kayak dia suka ngejokes juga kan. Terus itu lucu banget. Makasih kak. Kak Onekers. Kastil hantunya. Kanala itu kayak best combo sih sama Nacia. Itu lucu banget sih. Mereka berdua kocak banget. Paling kocak di Gen 12.
ya kan kamu juga ngeselin. Ih, aku gak ngeselin. Enak aja. Makasih kawan kastil handlingnya. Love, love. Kalau Kak Syasha tuh sebenarnya pendiam guys awalnya itu, tapi lama kelamaan mirip kayak Kalana gitu loh. Ih aneh deh. Terus dia ya dia juga kayak kalau ngomong lucu juga karena ada logatnya. Makasih Kak Ferdian kasih hantunya. Aku seneng sih di Gen 12 itu karena kayak beragam gitu loh. Orang-orangnya tuh kayak gak ngebosenin. Ada yang logatnya lucu, karena kan emang beda-beda daerah semua kan, hampir semuanya. Jadi lucu aja gitu. Kalau Fritzy itu dia kalau ketawa lucu. Tapi dia juga kayak, maksudnya kan dia kayak apa ya, senternya Gen 12 kan. Tapi itu tuh yang kayak dia tuh gak bosi guys, dia malah kayak lebih jatuhnya menasehati gitu loh, kayak memberi kita masukan gitu. Terus kita juga selalu open mind gitu lah bareng-bareng. Nacia medok ke Levi, medok banget. Entah kenapa dia bisa kayak bisa enggak mendok, enggak medok, bisa juga medok. Kamu suka minum jamu enggak? Hah? Enggak, tapi aku kadang-kadang suka minum juga. Gitu. Levi paling kalem, hoax. Ih, benar kan guys? Coba tanya aja ke yang lain. Paling kalem Gen 12 Levi. Yes, benar banget. Nacia sama Reji lebih medok mana? Lebih medok Reji sih. Tapi Nacia juga gak kalah medok. Kalau Reji tuh kayak hampir setiap dia ngomong tuh medok. Tapi kalau Nacia bisa diatur. Iya, kalau Reji kayaknya udah dari lahir deh. Tapi dia udah kayak gak terlalu medok gitu sih selama di sini. Kamu bisa medok gak? Enggak, aku enggak bisa medok, guys. Reji kalau medok lucu, walaupun gak ngerti dia ngomong apa. Iya, itu perasaan aku banget sih. Aku juga gak ngerti. Tapi kadang tuh aku jadi ngikut dia gitu loh. Jadi kayak ikut-ikutan medok. Maureen tuh murah ketawa, murah senyum banget sih. Dia kayak sering banget senyum, sering banget ketawa, terus orangnya kayak pemalu gitu. Iya. Ada pelajaran Mandarin gak di kelas? Ada, tapi aku gak ngerti. Vi, R-nya mana nih? R. Lagu daerah yang paling suka Manuk Dadali. Bantal udang yang mana Michelle? Ada nih. Aja sendiri. Udang aja metal. Masa kamu enggak sih? Iya kan? Aneh. Tapi keren. Ini yang aku suka. Ini udang yang paling aku suka. Nyanyilah, nyanyi apa?
Yes. Bikin dance cover bareng Reji dong, kapan-kapan kalian sama-sama bagus dance-nya. Okay, nanti aku ajak ya. Sama Ci Erna ya belum, guys. Aku ngebayangin udang mayones, lapar. Bikinlah. Iya, rocker sejati guys, udangnya keren banget ya. Ih, aku banget ini. Nyanyi lagu Seventeen. Tadi aku habis dengerin lagu Seventeen lagi guys. Aku suka banget sama yang aku awalnya tuh suka gara-gara papa aku sih. Ayo dong coba satu lagu Oasis. Kasih rekomendasi lagu Queen dong, Lev. Udah lama gak denger aku. Aku Queen gak terlalu banyak yang tahu. Dan aku juga udah lumayan lupa sih. Tapi aku suka Good Old Fashioned Lover Boy, kalau gak salah. Atau Don't Stop Me Now. Itu seru banget sih lagunya. Don't Stop Me Now itu my favorite. Lagu Stand By Me. Ah, Stand By Me, Nobody Know. Ya, aku suka itu juga. Bohemian Rhapsody lah. Ih, itu tuh kayak lagu yang apa ya? Lagu itu tuh sebenarnya kayak udah sering banget didengerin, tapi itu nggak bosan-bosan banget. Oh, Love of My Life, aku juga suka. Love of My Life. Now you leave me. Love of My Life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you. Aku suka Beatles. Aku jarang sih, aku nggak tahu lagu Beatles guys. Itu old banget sih, oh my god. Kayaknya Trisha deh yang suka. Trisha suka. Don't Look Back in Anger, tahu dong, itu kan yang paling populer. Lagu yang lagi live on repeat sekarang apa? Apa ya? Terakhir tuh aku lupa lagi aku guys. Kalo Nirvana tau gak? Ih, jangan ditanya. Jangan ditanya. Suka banget malah. Tapi besok ke sekolah. Enggak, aku besok graduate. Tapi Oasis masih top the top. Iya sih, benar sih. Kacamatanya bagus, makasih. Tau gak sih guys, ini kan kacamata baru aku ya. Terus ternyata Ci Olin juga punya. Mirip lagi. Beda sih, tapi kayak setipe gitu. Jadi kita couple. Jangan lupa pap besoknya ya, Levi. Iya. Gak akan lupa. Aku juga suka Salon 7 loh. Lagunya seru-seru banget. Anti hairnya diapain besok? Diapain ya? Surprise deh. Gimana perasaannya besok graduation? Ah, rasanya tuh apa ya? Seneng, seru kayaknya, tapi
Sedih juga sih, pasti ada masa-masa nangisnya gitu. Sebuah kisah klasik aku suka. Aku suka lagu Dan. Dan na 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 na. Oh iya, sama ini. Seberapa pantas? Iya. Oh my god, aku suka banget sama lagu itu. Suka banget. Seberapa pantas kau untuk ku banggakan? Celakanya hanya kau yang benar-benar aku tunggu, hanyalah kau yang benar. Ya udah. Dulu aku apa banget, guys. Apa mati? Iya. Itu juga enak banget sih. Wah, aku kangen deh dengerin lagu-lagu itu. Ntar kita dengerin lagi ya, guys. Dewa 19 juga aku suka. Suka banget. Bon Jovi aku juga suka. Bon Jovi tuh ada yang aku satu lagu yang aku suka. Sering banget disetelin sama auto aku tuh. Makasih Kak Ferdian, kasih satunya. Apa ya, aku lupa lagi. Pokoknya ada thanks-thanks-thanksnya gitu. Ah, lupa. Aku live-nya sampai jam berapa ya? Jam 10 deh, boleh gak? Drop playlist nanti ya. Aku coba ya. Aku tulis deh. Kayak Moren ya nanti. Video kok bahas apa nih, Lev? Persen bingung mau ngomong apa. Kita ngomongin lagu juga boleh. Terus tentang hobi-hobi alat musik gitu. Aku sih lebih tertarik ke lagu sih. Mari kita bahas music taste kita. Oh my god. Siap. Oke, bahas musik rock ya. Aku tunggu. Kangen Polisi Skena itu kah? Aduh. Aku deg-degan sih kalau ketemu Polisi Skena. Nyanyi dong, Lev, nyanyi. Nyanyi lagu apa? Dah mam yum. Udah. Suka film horor gak? Suka banget. Stand By Me. Duh, lupa lagi lagu awalnya gimana. Awalnya apa, guys? Please kasih aku lirik di komentar. Kasih aku liriknya. Please. Stand By Me. Bukan Stand By Me Doraemon. Lucu, lucu. Lucu banget. Tapi gak suka K-pop ya. Suka. Aku dulu mantan K-pop 2017. Aku dulu mantan K-pop 2017 sampai 2021. Terakhir aku jadi Once. Aku dulu suka banget sama Twice. Oh my god. Bias aku sana. Di K-pop biasanya siapa, Lev? Aku kalau
girl band, girl group, aku sukanya kan Twice. Terus aku tuh suka sama Sana, Jihyo, sama siapa ya? Chaeryeong. 2017 emang udah lahir. Udah. Iya, aku juga suka Momo. Kalau NCT aku juga suka. Aku suka banget. Suka Ryujin gak suka? Aku suka banget Ryujin. Dia cantik banget sih. Eh iya, Chaeryeong Itzy ya? Chaeryeong berarti. Aku suka kebalik. Suka NCT. Aku suka siapa ya di NCT ya? Banyak. Kamu tahu gak kalau kalau apa, ayo. Gak ngantuk, Lev? Enggak, aku gak ngantuk. Lev, setel lagunya Bon Jovi. Aku lagi gak ada device lain, guys. Livi, ada polisi scanner. Oh my god. Ayo kita bubar. Oh my god. Bye-bye. Canda, guys. Bubar, ayo bubar. Bubar, guys. Ada polisi scanner. Aku harus ngafalin lagunya dulu. Oh my god. Takut, ah. Tolongin aku ya, guys. Nanti kalau cuman aku ditanya-tanya. Main gitar dong, Lev. Aku gak ada gitar. Gitar aku rusak. Suka Blackpink? Gak suka. Suka banget. Makasih, Kak Ferdian. Kasih hantunya. Lev bisa salto gak? Enggak. Oh my god. Yang suka salto itu, yang bisa salto itu Reggie dan Kimi. Tapi aku bisa split. Widih, diajarin Reggie soalnya. Ci suka makanan apa? Kenapa aku dipanggil Ci ya? Jadi kayak dipanggil mama aku, guys. Coba kayak yang Levi WKWK. Ih, gak bisa. Ci Levi. Apakah mulai sekarang kalian manggil aku Ci Levi? Koko Levi. Kayaknya lebih pas Koko Olin. Oh my god. Aku tim Cimisel. Ah. Oh my god. Lucu banget. Ih, love lagi. Cilevi bisa roll atas gak bisa, guys. Aku gak bisa roll depan, roll belakang, roll samping, salto, kayang, karena aku bukan pemain ini. Apa tuh namanya yang ada badut-badut sirkus ya? Iya, aku bukan pemain sirkus, guys. Bisa jumpalitan. Aku bisa ini, bisanya roll rambut, iya. Bisanya rambut aku yang roll sih.
yang roll belakang, roll ke belakang ya. Kalau Nala, Nala tuh bisa silat ya, Lev? Iya, kan Nala bisa silat, guys. Kalau aku biasanya kuda-kudanya doang. Rel kan jalanannya kereta api. Rel. Mulai ya. Mulai nih ngejokes-jokesnya nih. Jangan jangan sampai aku panggil Kalana nih. Iya silat, aku tadi salah ngomong ya guys. Wow, makasih Kak Ahmad, Mas Batangnya. Yay. Rekomendasi anime Levi. Kamu sukanya genre apa? Aku biasanya nontonnya yang genre action gitu. Boleh deh ngejokes bapak-bapak, gak apa-apa, silahkan. Aku nanti bacain ya. Ih, aku padahal mau merekomendasikan film anime yang bagus loh, malah aku dibilang wibu. Top 5 anime lev. 1. Attack on Titan. 2. Apa ya? Tokyo Ghoul. 3. Death Note. Ah, itu film favoritku semua guys. Haikyuu, aku udah nonton tapi sampai season 4 doang. Sisanya belum. Kimetsu no Yaiba, iya bener banget, aku suka banget. Iya guys, video call kita, kita bahas anime yuk. Kuroko no Basuke, aku belum pernah nonton itu tapi sempat pernah masuk ke wish aku, apa kayak list aku gitu. Nonton One Piece gak live? Enggak, aku tuh kurang suka sih sama episode yang banyak gitu. Karena aku kalau channelnya ngikutin dari awal ya, kayak aku mau deh. Tapi kalau channelnya udah banyak gitu, pegel guys, berasa banget. Kalau channelnya cuma 5 sesi lagi, 5 season doang gak apa-apa. Bahas musik maunya, gak paham anime selain Naruto. Selain Naruto sama itu ya, apa, Doraemon. Dulu tuh suka nonton Doraemon aku pas pagi-pagi sebelum sekolah. Lev keren banget di Junjo, makasih Seng. Shinchan iya, ih kangen banget. Iya sambil nyarap biasanya aku mah dulu. Nyarapnya nyarap nasi sama nugget. Levi saranin lagu enak dong buat belajar. Aku biasanya kalau belajar, aku biasanya suka instrumen piano gitu. Yang kayak lagu klasik gitu. Suka banget. Itu kayak bikin relax gitu. Coba aja cari-cari lagunya apa tuh yang Ghibli, Howl's Castle itu ya, itu lagunya apa sih, Moving, ah lupa. Ya itu deh, itu ih keren banget sih lagunya, bagus banget instrumennya. Ya Howl's Moving Castle. Benar. Pintarnya temanku. Halo, Dek. Halo. Halo, Kak. Kok aku lagu galau sih? Ya. Namanya ntar bukannya belajar malah jadi nangis ya. Jangan dong. Tapi sesuai selera masing-masing sih. Tapi aku tuh kalau contohnya kalau lagu galau malah jadi kayak nyanyi, guys. Enggak sih, tapi nyanyinya enggak di mute gitu sih kayak tadi.
selera aku kamu sih. Ah, bisa aja. Levi, kalau aku nambah Oshi boleh gak? Hei, mau oleng ke siapa kamu? Parah ya. Sobat Yuhu gak boleh menjadi sobat yang lain ya. Itu adalah kunci. Ci udah nonton Ariati belum? Oh, aku sempat nonton, tapi gak sampai habis. Waktu itu aku nonton pas di sekolah, lagi nobar gitu di sekolah, di iya, lagi jam kos. Eh, kok pada minta izin oleng semua ini? Parah ya. Aku akan memperhatikan semua gerakan kalian ya. Oh my god, malah jadi oleng semua, parah ya. Ada apa ini? RRT happy ending Koci, ya bener. Nanti aku nonton ya. Oleng adalah jalan ninjaku. Parah ya. Levi, aku boleh asyin kamu gak? Boleh banget. Lev, mau denger kamu nyanyi dong. Nyanyi lagu apa? Yang penting jangan oleng ya. Kalau nambah ya sudah lah ya, sudah biasa. Ya parah sih yang oleng ya, parah banget. Oke deh, mulai hari ini Oshi aku Levi only. Yay, selamat, kamu akan menjadi sobat Yuhu yang sejati. Hah? Ada yang mau dengar aku nyanyi lagu Junjo Shugi? Levi, kamulah Oshiku yang ke-29. Parah ya. Eh, sobat Uhuy, itu apa guys? Hashtag baru kah? Besok kita kenalan di video call ya, kalau gitu. Oke, aku tunggu. Eh, spontan Yuhu. Levi suka warna apa? Sesuai mood sih biasanya. Oh iya ya, aku suka ngomong uhuy ya. Ya udah deh, yuhu uhuy. Ih keren juga ya, ada kebalikannya gitu. Ih keren deh aku. Jam 22, Nono kamu berhenti live ya, live. Iya, nanti aku jam 10 aku udahan ya. Oke? Okay? Nanti deh jam 9 lewat 58 aku bacain podium top gifters. Oke, okay? Enak aja sampai subuh kalian harus bobo. Stay safe and strong ya, jaga kesehatannya. Iya, makasih ya, kalian juga harus jaga kesehatan. Oke, okay?
Tapi nggak tidur. Nanti aku tidur kok. Semangat untuk kegiatannya esok ya, Levi. Makasih. Kamu juga ya, Sheng. Kamu tidurnya melek atau merem? Biasanya sih aku melotot ya, biar kayak anti mainstream aja. Levi, besok aku lulus. Sama, aku juga lulus besok. Jadi takut. Kenapa takut sama aku? Karena aku tidur yang melotot kah? Oh iya, udah jam 9.58 nih. Ayo kita bacain top gifter you guys. Oke, aku bakal bacain dari yang ke-10 ya. Jadi yang ke-10 ada Kak Aiman. Terima kasih Kak Aiman. Yang ke-9 ada Kak Suka member JKT48. Yay, terima kasih Kak. Terus yang ke-8 ada Kak Ahmad Maulidin. Terima kasih Kak. Terus yang ke-7 ada Kak Daktik Dukder. Terima kasih Kak Daktik Dukder. Terus yang ke-6 ada Kak Ferdian. Terima kasih Kak Ferdian. Yang ke-5 ada Kak Rivaldo Chris. Terima kasih Kak Rivaldo. Terus yang ke-4 ada Kak Super Isan. Terima kasih Kak. Terus yang ke-3 ada Kak Awan. Terima kasih Kak Awan. Terus yang ke-2 ada Kak Anvika Azari. Terima kasih Kak Anvika. Yang pertama adalah jeng-jeng, Kak Mr. Sky Bintang. Terima kasih Kak Mr. Sky Bintang. Yay, hari ini aku udah live 2 kali loh. Oh my god. Yay, besok kalau bisa aku live lagi ya. Besok malam deh kalau bisa, nanti aku apa kabarin kalian di X, oke? Okay? Oke ya. Biar bisa ngobrol sama kalian. Oke? Okay? Bye-bye. Bye-bye. Jangan bobo malam-malam ya. Kalau mau nugas jangan sampai malam-malam. Oke. Okay? Bye-bye. Bye-bye sweet dream ya yang mau bobo. Good night. Bye-bye.